baru balik daripada luar negara, jadi saya tengah catch up with the news. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini adalah perkara yang asas pada saya, pada prinsipnya, tindakan parti keadilan itu sendiri saya rasa kurang wise. Tidak ada kebijaksanaannya apabila pelaku yang telah mengaku tentang kesalahan dia yang telah dilakukan in the open, dah membuat satu sidang media dan sebagainya, mengaku tentang kesalahan dia, sudah tentu kelakuan luar tabii itu adalah satu crime dalam negara kita. Jadi sepatutnya tindakan pecat harus diberikan kepada anggota ini kerana ia memalukan parti, mencemarkan parti dan juga menceparkan kepimpinan parti. So yang keduanya, sekiranya kalau Azmin dianggap sebagai seorang pesalah tetapi beliau menafikan keterlibatan beliau, maka itu kita serahkan kepada pihak polis untuk buat siasatan dan kita tunggu keputusannya. Itu saya rasa lebih bijak. Jadi di sini saya lihat kepimpinan keadilan tidak menggunakan keputusan yang agak tidak wise lah, tidak bijaksana lah, saya rasa begitu. Dan saya insyaAllah pada petang ni ada mesyuarat biro politik, saya akan bangkitkan untuk bertanyakan tentang hal ini. InsyaAllah saya akan pergi biro politik hari ini. Dan ketiganya, saya juga memandang desakan-desakan untuk Azmin meletak jawatan dan berehat adalah satu cadangan yang konyol. Cadangan yang konyol. Tak mula, you carilah apa maksud dia. Nanti kalau saya translate susah. Konyol, K-O-N-Y-O-L, is Indonesian word. Okey. Satu cadangan yang konyol, dan saya ingat pemimpin yang membuat statement begitu harus lebih waras. Dan daripada mereka yang ada di sebalik penyebaran video dan membuat video, saya ingat lebih baik mereka ini fokus untuk bantu membina negara. Membuang masa buat kerja yang bukan-bukan memalukan negara. So saya harap kalau pemimpin yang terlibat, maka fokuslah dalam membantu membina negara. YB Azmin juga cakap ada orang dalam PR sendiri yang memulakan. Itu saya tak pasti. Jadi itu biarkan polis ataupun itu mungkin Dato' Sri Azmin mengatakan itu dari dasar bahawa ada video-video yang disebarkan dan dalam WhatsApp group yang mereka menjadikan anggota membersnya daripada anggota parti, kepimpinan parti. Jadi mungkin dari situ ada menjurus kepada kemungkinan orang parti lah, because maklumat ini hanya orang dalam parti saja yang ada. Are you going to suggest that Haziq be sacked from the party of government? I'm going to say that. Yes. Tapi dengan tidak adanya tindakan daripada PKR, apakah baru pandangan bahawa parti PKR akan dilabel sebagai parti pro kesorangan? Belum lagi, nanti petang ni saya pergi biro pol, saya tanya dia orang.